Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Rutin macam biasa, setiap hujung minggu, Sabtu ataupun hari Ahad, saya akan berada di kebun, termasuklah apa-apa cuti am. Jadi, hari ini saya nak berkongsi satu kaedah untuk mengenal pasti putik buah ataupun putik jantan buah nangka. Kaedah mengenal pasti putik buah ini juga sangat penting bagi menghasilkan buah yang baik untuk pokok nangka. Kerana dengan kaedah berkenaan bagi putik jantan kita boleh buang dan putik yang buah itu kita boleh jaga dengan sebaik mungkin. Okey, jom sama-sama kita saksikan. Okey, di hadapan kita ada dua pokok nangka yang sedang berputik dan baru mengeluarkan buah putik buah. Ini pokok saya dah tanam lebih kurang 3 tahun lebih lah, 3 tahun lebih. Dan telah berbuah sebanyak 2 kali musim. Dan buah kali ini adalah buah kali ketiga lah, ketiga. Jom sama-sama kita tengok. Ini putik yang sudah menjadi buah dan kita akan nampak di sini pun ada putik yang jantan, putik jantan, ni putik buah dan juga ini adalah putik buah. Alright, sekarang kita akan kenal pasti perbezaan antara putik buah dan putik jantan, antara putik buah yang ini dan juga putik buah yang berada di bawah. Alright, di dahan yang sama. Tengok dahan ini adalah dahan yang sama. Dahan yang sama, satu buah di atas. Ini pun buah yang kedua berada di atas. Dan satu lagi buah di bawah, bahagian bawah. Right. Okay, kita tengok putik yang pertama. Putik yang pertama ini adalah putik jantan. Putik yang kedua ini pun adalah putik jantan. Putik yang ketiga ini adalah putik buah. Okay. Perbezaan dia. Perbezaan yang pertama adalah struktur kulit buah itu sendiri. Struktur putik buah itu sendiri. Kalau putik yang halus seperti ini dengan saiz yang agak lonjong dan juga tampuknya bersaiz kecil, itu bermakna putik itu adalah putik jantan. Begitu juga dengan putik yang kedua ini. Kita tengok struktur kulit buah ini halus dan juga tampuknya bersaiz kecil ataupun agak sederhana lah. Jadi dekat situ kita dah boleh pastikan bahawa kedua-dua putik ini adalah putik jantan. Okay, untuk putik buah pula, right, yang di bawah ni, okay, struktur kulit buah ni agak kasar. Kita boleh nampak biji-biji berada pada kulit buah-buah ini dan juga tampuk. Kita tengok tampuk buah ni agak menyeluruh lah. Saiz dia agak menyeluruh. Dan ini adalah putik buah untuk buah nangka. Alright. Kita tengok balik dekat putik jantan yang tadi. Di bahagian atas ini ada nampak satu butir lagi putik buah. Okay. Kita buka dulu. Okay. Yang ini kalau ikut fizikal putik ini adalah putik buah. Satu putik jantan, yang satu lagi putik buah. Mana untuk putik buah yang jantan ni kita boleh potong terus lah. Potong terus supaya bekalan untuk sumber makanan bagi buah nangka ini adalah mencukupi untuk pembesaran buah berkenaan. Kenapa kita perlu buang putik jantan ni? Kalau rakan-rakan boleh tengok di sini. Di sini banyak pucuk-pucuk baru. Alright, ini salah satu putik jantan yang mana fizikal buah itu akan buruk. Jadi seelok-eloknya kita buang. Sama juga dengan yang di atas ni pun dah buruk. Dan
putik di sebelah ini pun putik jantan juga. Kita buang siap-siap. Di atas ni pun sama. Juga di sebelah ini. Dan kita buang semua. Ya. Supaya putik ini tidak mengganggu bekalan makanan bagi buah-buah nangka yang lain. Sekian saja untuk perkongsian kali ini. Semoga apa yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada semua. Okay, bye. Assalamualaikum.